Oke, Wal, kembali lagi nih di Oda Etam, lajui, Wal. Nah, sekarang saya berada di Dermaga Pasar Pagi atau Dermaga Mahakam Ilir. Bukan tanpa alasan nih saya berada di sini, karena saya ingin menikmati wisata yang sangat populer nih di kota Samarinda. Dan buat teman-teman yang berkunjung ke Samarinda, wajib nih harus ikut serta, yaitu wisata susur Sungai Mahakam. Memang sih hari sudah sore dan sudah mau gelap, tapi tenang aja, karena saya memang sengaja menunggu gelap untuk menikmati wisata susur Sungai Mahakam. Karena jika sudah gelap, kita akan disajikan dengan kerlip-kerlip lampu jembatan yang sangat menawan nih. Oke, laju ya. Pemirsa Oda Etam Indosiar, kali ini saya mau keliling dengan kapal wisata. Oda Etam, laju ya. Oke, Wal, pemirsa Oda Etam Indosiar. Sekarang saya berada di Dermaga Mahakam Ilir. Kita mau menunggu kapal wisata Pesut Betong. Nah, hari ini kita Oda Etam akan menjelajah di kapal wisata. Kita akan arungi Sungai Mahakam. Sungai Mahakam ini adalah salah satu ikon dari kota Samarinda. Oke, teman-teman tetap di Oda Etam Indosiar. Oda Etam, lajui, Wal. Di Samarinda, wisata susur sungai diresmikan sejak 10 Mei 2018. Kini telah ada 5 kapal lebih yang beroperasi, dan semua diberi nama awalan depan Pesut. Bukan tanpa alasan diberi nama Pesut, karena memang Pesut adalah hewan endemik asli Sungai Mahakam. Ada Pesut Kita, Pesut Mahakam, Pesut Etam, Pesut Mahkota, dan Pesut Bentong. Nah, yang saya naikin kali ini yaitu Pesut Bentong, di mana arti bentong itu adalah besar. Memang kapal yang saya naikin kali ini besar banget, karena bisa menampung pengunjung lebih dari 200 orang. Laju, Wal. Tahun 90-an. Oke, pemirsa Oda Etam, ini kumpulan ini dari komunitas motor tahun 90-an, Bu, ya. Oke, itu aja, Bu. Selamat menikmati buat teman-teman semua. Saya boleh bilang satu, ya. Kalau saya bilang Oda Etam, serentak bilang laju, Wal. Oke. Oke. Pemirsa Oda Etam Indosiar, laju, Wal.
penumpang yang terhormat. Untuk memenuhi standar operation prosedur keselamatan, kami diwajibkan memperagakan cara penggunaan alat keselamatan di kapal wisata ini. Alat keselamatan di kapal ini ada 3 jenis, yaitu 1. Baju berenang. Bila mana kita menghadapi situasi darurat, emergency situation, ambil baju berenang dari tempatnya di rak atas sebelah kiri dan sebelah kanan Anda. Pakailah seperti halnya memakai baju biasa, baik dari tangan kanan terlebih dahulu maupun tangan kiri terlebih dahulu. Kenakan sabuk pengaman Anda. Jika baju berenang Anda memiliki resleting, maka kenakanlah terlebih dahulu, barulah kemudian kenakan sabuk pengaman Anda. Eratkan sabuk pengaman Anda hingga pas di badan Anda. Pada saat Anda melompat dari atas kapal ke sungai, tangan kanan atau tangan kiri menutupi lubang hidung dan tangan lainnya berada di atas dada untuk menahan hempasan pada saat menyentuh air. Pada saat Anda berada di atas air, posisi Anda haruslah menghadap ke arah atas dan bernapaslah seperti biasa, sambil berenang hingga adanya pertolongan yang datang. 2. Ring buoy, pelampung berbentuk bulat. Ring buoy atau pelampung ini diletakkan pada sisi kiri dan kanan kapal, di lantai bawah dan di lantai atas, di depan maupun di belakang. Pelampung ini digunakan untuk menolong orang yang berada di sungai karena terjatuh atau dikarenakan oleh hal lainnya. Cara penggunaannya, pelampung ini dilemparkan ke sungai ke arah orang yang akan ditolong dan talinya dipegang atau diikatkan kepada bagian kapal. Pelampung ini bisa mengapungkan 4 hingga 5 orang di atas air dengan cara tangan kanan atau tangan kiri merangkul pelampung hingga adanya pertolongan yang datang. Apa alat pemadam api ringan? Alat ini digunakan bila mana terjadi suatu kebakaran di dalam kapal, dan dalam hal ini kru kapal sudah terlatih untuk menggunakan alat ini. Namun demikian, mari kita jaga keselamatan bersama dengan cara mematuhi rambu-rambu di atas kapal, tidak bersandar di pagar, dan bagi Anda yang membawa anak agar mengawasi anak Anda. Terima kasih. Nah, Wal, untuk rute yang tersedia sangat beragam. Ada yang dari dermaga Pasar Pagi menuju ke Kutai Kartanegara, Pulau Kumala, ada juga yang menuju ke Kutai Lama. Nah, kalau yang saya tumpangin kali ini itu hanya rute lokal tuh, yang dimana dari dermaga Pasar Pagi menyusuri Sungai Mahakam, melewati Islamic Center, Jembatan Mahakam, Big Mall, Jembatan Mahkota, yang dimana jika malam hari suasananya sangat indah karena kita disuguhkan dengan lampu jembatan yang warna-warni. Pokoknya mantul deh, buat teman-teman yang ke Samarinda wajib banget nih ikutan wisata susur Sungai Mahakam. Laju Iwal.
Oke, wah pemirsa Odaya Tam Indosiar. Nah, sekarang saya tepat berada di anjungan kapal wisata Pesut Bentong. Nah, di sebelah kanan saya ini ada pemandu dari kapal wisata ini. Kita boleh kenalan dulu nih, Mbak ya. Siapa namanya nih? Aji Herian. Aji Herian, panggilannya? Mbak Aji. Oke, Mbak Aji, saya mau tanya-tanya sedikit boleh ya? Oke. Kapal wisata Pesut Bentong ini kapan mulai beroperasi? Kalau untuk beroperasinya sendiri sebagai kapal wisata itu pada tahun 2017. Dan sebelum kapal ini kapal kelima. Wow. Kapal kelima yang melayani transportasi wisata yang ada di Kota Samarinda dan merupakan kapal terbesar. Karena sebelumnya ada kapal-kapal yang berkapasitas 100. Nah, kapal yang pertama kali kalau orang dulu kenalnya di kantor gubernur, nah itu kakaknya ini. Nah, berkapasitas 100 namanya Pesut Kita. Dan kalau ini kapal kelima. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan menyesuaikan yang mana yang mau dipakai. Oh, iya. Kalau di kapal yang kita tumpangi sekarang ini kapasitas berapa? 175 wah, luar biasa. Nah, untuk rutenya, Mbak, rutenya ini kemana aja kapal wisata ini? Kalau untuk kapal wisata sendiri, untuk kapal wisata kami melayani untuk lokal Samarinda. Biasanya itu Jumat, Sabtu, Minggu untuk reguler ke kawasan Big Mall sama Jembatan Mahkota 2. Kemudian kami juga melayani wisata rekreasi Pulau Kumala ke Kota Tanggarong. Wow. Kemudian wisata religi Kutai Lama dibuker juga, cuman memang haluannya beda arah. Kemudian juga 3 hari 2 malam di Danau Semayang, dan itu memang trip spesial. Biasanya kalau ada permintaan mau lihat Pesut, kami melayani ke Danau Semayang. Oke, luar biasa tuh pemirsa udah tetap. Jadi jangan ngaku orang Samarinda nih kalau belum pernah ikut kapal wisata Pesut ini. Jadi kapal ini sangat tadi saya lihat Pak ya, unik sekali. Kita ngelewatin jembatan Mahakam, nanti juga kita bakal ngelewatin jembatan Mahkota. Jembatan Mahakam sekarang lampunya keren banget, teman-teman, cantik banget. Jadi rasanya mau tanya-tanya Mbak, untuk biayanya nih, untuk biaya untuk masuk di kapal wisatanya berapa nih? Kalau untuk Jumat Sabtu Minggu, karena itu trip lokal, untuk dewasa Rp50.000. Untuk anak-anak itu usia 5-13 tahun Rp25.000. Dan untuk 0-4 tahun gratis. Wah, murah teman-teman, terjangkau. Kalau yang untuk 0-4 tahun itu gratis, itu hanya sama kapal wisata kami, kalau yang lain bayar. Wah, jadi naik di sini nih kapalnya, nanti kita akan di bawah ini kita sertakan kontaknya nih, iya, dari kapal wisata ini. Dan juga Mbak, saya mau tanya-tanya lagi, berarti sebelumnya kapal ini adalah kapal untuk penumpang, transportasi ya, penumpang ya, transportasi ke kawasan Mahakam. Kawasan Mahakam. Oh iya. Nah, jadi karena sekarang difungsikan sebagai kapal wisata, jadi teman-teman yang pengen merasakan sensasinya kita melewati Sungai Mahakam, karena Sungai Mahakam ini salah satu ikon kebanggaan Kota Samarinda, begitu kan, Mbak? Oke, luar biasa, Mbak. Saya mau penutup nih. Kalau saya bilang Oda Etam, kita sama-sama bilang Laju Iwal. Laju Iwal. Oke. Oda Etam, Laju Iwal. Oh ya Wal, terus sekedar informasi nih, setiap kapal yang kita tumpangi itu terdiri dari 2 lantai dan dilengkapi dengan fasilitas seperti musola, karaoke, kantin, meja, kursi, serta meja jamuan makan. Dan yang paling penting dilengkapi juga dengan perlengkapan keselamatan penumpang berupa jaket pelampung, ring buoy, P3K, dan alat pemadam ringan. Untuk menikmati ini semua, kita cukup membayar Rp50.000 dan anak-anak 5-12 tahun Rp25.000. Murah kan? Laju Iwal! Pemirsa Odaya Tam Indosiar, demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Episode kali ini kita jalan-jalan di kapal wisata Pesut Bentong.
kita mengisir Sungai Mahakam, ikon dari Kota Samarinda. Tadi kita ngelewatin Jembatan Mahakam, Big Mall, dan terakhir di belakang itu adalah Jembatan Mahkota. Oke, buat teman-teman semua, ikuti terus episode-episode selanjutnya di Oda Etam, karena banyak hal-hal yang menarik akan kita angkat, khusus yang unik di Kota Samarinda. Oke, Oda Etam, laju iwa! Oke Wal, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Jadi demikianlah rangkaian kita hari ini, jalan-jalan dengan kapal wisata menyusuri Sungai Mahakam. Sebenarnya masih banyak sih hal menarik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, hal-hal yang unik ketika kita mengarungi Sungai Mahakam. Tapi sayang waktu kita terbatas. Tapi tenang deh buat teman-teman semua, masih banyak kok episode-episode lanjutan dari Oda Etam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Oda Etam, laju iwal.